Nah, kalau gini kan mantap. Ada yang bisa kayak aku, ada. Mantap nih, kita bisa latihan nembak tapi dengan target yang sangat dekat ya. Auto jadi low rem, ya kan? Mantap nih, kita bisa sekop sambil renang ya. Wah, dasar game banyak bug. Hai, berjumpa lagi dengan Mas Mazing ya. Dengan Mas Mazing, bukan dengan Bang Brando. Kalian kira kalian salah channel ya? Enggak, ini tetap di channelnya Mas Mazing. Yang botaknya ada aslinya aku, yang asli yang ada botaknya, oke? Kali ini kita akan ngebug lagi dengan amfibi, tapi nggak jumping-jumping ya. Kita akan masuk ke dalam tanah dengan amfibi. Bisakah? Bisa dong. Oke, kita pepetin ke keretanya, tinggal keluar, boom, langsung masuk ke dalam tanah ya. Tapi nggak mati loh. Ini masuk ke dalam tanah sementara aja. Oke, kita akan langsung menuju ke target rank ya. Di sini target ranknya di atas, dan kita ada di bawahnya. Mantap ya. Yang kemarin itu bugnya yang cuma berkutat di sekitar combat zone-nya, aku bosen bugnya seperti itu aja ya. Ada yang ngirim bugnya bisa masuk ke kereta dan langsung tembus ke sini. Wih, mantap ya. Kemarin yang ngirim siapa aku lupa ya namanya ya. Pokoknya ada lah itu. Hanya satu orang doang yang ngirim bug ini ya teman-teman. Dan kita bisa gunakan skateboard langsung muncul ke atas atau langsung naik ke atas tanah ya. Langsung tembus ke target zone ya. Wih, apa sih namanya ini untuk latihan nembak itu loh. Oke lah, di sinilah pokoknya. Tempatnya di sini ya, kita bisa latihan nembak dengan jarak yang sangat dekat. Auto jadi B2K atau jadi bebek. Ya seperti itulah ya. Pokoknya ini ngebug, tapi kita nggak bisa ke sana teman-teman. Dan untuk balik kita nggak bisa pakai seluncuran atau apapun. Kita harus pencet back kembali ke dalam lobby, oke? Next, kita bug yang berikutnya. Kita butuh SVD dan juga AWM ya. Oke, kita butuh SVD, AWM dan juga silencer dan double apa namanya? Magazine ya, magazine double magazine. Nah, apalah itu namanya. Pokoknya yang itu ya, yang double itu loh. Terus kita bisa ini dulu ya, teman-teman. Satu dulu. Oke. Kita bisa bawa si bot itu ya. Nah, itu kita bawa ke social zone ya. Enggak botnya sih, apa namanya? Yang itu yang di atasnya bot itu. Nah, itu yang ganti-ganti rompi sama helm. Nah, kita bisa bawa ke dalam social zone ya. Dan jika ada temen yang di sini, nah contohnya ini ya. Ini bisa kita jadikan kayak botnya itu ya, kan? Nah, kan. Dia jadi botnya gitu loh. Oke, mantap ya. Paham ya? Jadi kayak orang yang di social zone ini jadi kayak bot yang di dalam itu loh. Dan kita bisa kayak atur helmnya level 3, level 4, terus face-nya level 4 gitu-gitu. Tapi ini cuma ya halusinasi aja sih. Halu. Oke, next. Yang tadi ya pakai SVD dan juga pakai AWM. Jadi di sini SVD itu reloadnya sangat cepat ya, AWM juga sangat cepat. Ini nggak ngerti bug atau glitch ya. Tapi kalau kita reload AWM di sini atau, nah kan cepet banget kan? AWM juga gitu teman-teman. Kita lihat ya. Nah, tuh reloadnya kayak kenceng banget loh. Ini nggak aku cepetin videonya ya. Ini normal loh teman-teman. Aduh, ini kalau dipakai di klasik wah bahaya sih. Oke, next kita akan parkour ya. Ini aku sedikit bingung sih. Free Fire ini arahnya sekarang kayak game Minecraft ya. Gundulnya menyala-nyala dong. Kayak Minecraft gitu loh, bisa parkour-parkour gitu loh. Ini, tapi seru juga sih untuk mengobati apa ya? Untuk ya hiburan lah ya. Untuk ya kalau kita bosen main Free Fire kalah terus tusun-tusun terus, kita bisa main parkour-parkour di sini. Dan sekarang kita akan parkour ke sebelah sana, teman. Ke bulat-bulat kuning 2 kayak yang bentuknya kayak apem itu ya. Apem. Oke. Ya, ke sana lah ya pokoknya ya. Yang ke merah-merah 2 itu loh, yang ke kayak tugu-tugu apa itu. Selamat datang ke training zone. Nah, seperti nah di atas piala itu loh. Nah, itu kan ada apa mentul-mentul apa sih itu namanya ya, kan kayak bentuknya kayak itulah pokoknya. Nah, kita akan gunakan ini ya, apa? Skateboard. Kita tekan nos terus 2 kali loncat bisa sampai sana, teman-teman. Nah, mantap ya. Nah, seperti itu caranya. Kalian pasti nggak terpikir ya, oh kok nggak aku nggak kirim bug yang itu kemarin ke Mas Mazing ya. Kalau kirim kan auto dapat diamond. Ada 2 orang yang kirim bug ini seperti ini ya kemarin. Oke, next kita akan lihat bug reload di atas motor ya. Jadi kalau kita reload senjata di atas motor itu tampilannya jadi agak aneh gitu loh. Senjatanya hilang gitu loh temen. Nah, senjatanya di belakang, dia reloadnya di depan. Nah, ngereload apa gitu loh coba. Nah, syaratnya itu pelurunya itu harus tinggal satu semua ya teman-teman. Di AWM dan juga yang di peluru senjata kedua juga harus tinggal satu semua. Jadi nanti akan reloadnya agak lama, terus kalian bisa arahkan kameranya ke belakang. Nah, caranya seperti itu teman-teman. Oke, next kita akan coba bug sekop ya. Di sini kalau kita nyekop di atas air itu kan normalnya tingginya segini ya. Kita nyekop itu misalnya apa namanya itu amfibi ya, mobil amfibi. Kita sekop jadi agak kejauhin itu normal ya. Kayak orang nyekop biasa lah ya, pandangan kita sama nih di atas. Tapi kalau kita deketin, boom, jadi seperti kita renang teman-teman.
Kita renang tapi sambil nyekop loh, kok bisa gitu loh. Nah, aneh kan? Nah, seperti itu. Bugnya ini emang aneh nih. Kalau di atas air banyak bugnya ya. Waduh, nggak ngerti juga deh. Semoga cepat di-fix juga nih. Kalau nggak di-fix ya buat mainan aja lihat. Buat have fun aja. Nah, kalau kita deketin gini. Nah, kan? Jadi deket banget gitu loh. Aneh nih. Oke. Okay. Agak aneh ya. Oke lah, bugnya seperti itu intinya ya. Ya, kalau kita scope terus kita deketin, terus ada tulisan apa itu? Mas Mazing ganteng. Percuma ganteng kalau nggak subscribe Mas Mazing. Oke, next bug berikutnya itu kiriman dari siapa juga lupa gue ya. Oke, kita bisa nangkep pedadu ternyata ya. Dadunya bisa ditangkap dan dinaiki tanpa harus matikan data. Cukup dengan menggunakan 2 decoy. Ini decoy ini sangat berguna sih ya. Di sini sangat berguna. Bisa buat parkour, bisa buat nangkep dadu, nangkep cewek bisa nggak ya? Oke, kita akan masuk ke inti video ini teman-teman. Jadi di depan atau di thumbnail sudah kalian lihat ya. Aku memasang thumbnail kalau bisa naikin amfibi ke atas sini, ke atas kincir sini. Kalian akan mendapatkan 500 diamond dan ada 3 orang pemenang yang akan mendapatkan 500 diamond masing-masing ya. Jadi totalnya 1500 diamond untuk kalian ya, masing-masing 500 diamond. Jadi kalian harus itu bisa menaikkan amfibi ya. Mobil amfibi tahu kan ya yang bisa terbang. Nah, ke atas amfibi, ke atas kincir angin di sini ya, teman-teman ya. Ya, di atas sini ya. Kalian harus bisa naikkan mobil itu di sini. Bang, bisa nggak, Bang? Ya, kalian harus usaha no. Namanya juga sayembara ya kan. Kayak yang kemarin yang naik di kuning-kuning itu belum ada yang bisa ya. Nah, untuk teman-teman yang kesulitan naik ke ayunan bisa coba challenge yang ini aja yang lebih gampang ya kan. Kira-kira seperti ini, teman-teman. Kalau kalian bisa nih, aku aja belum bisa nih. Jadi aku minta tolong kalian kalau kalian bisa. Nah, kalian bisa record proses kalian naikkan amfibi ke atas kincir ini ya. Proses manjatnya dan naiknya ya. Terus kirim ke email yang di situ yang kayak kemarin yang kuning-kuning itu ya. Terus ada hadiah 1500 diamond untuk 3 orang masing-masing 500 jadinya ya. Oke, seperti itu ya. Terus apa lagi ya? Nah, subjek emailnya ditulis amfibi di atas kincir ya. Jangan kecampur yang kemarin. Kemarin kan subjeknya itu panjat-panjat apa kuning panjat-panjat ayunan. Nah, seperti contoh yang ini ya. Ini dari teman kita namanya Fatih Asrof 090909 ya. Dia udah ngirim contoh videonya seperti ini dan ini mentok ya, teman-teman. Mentok di ijo-ijo di atas ini. Nah, ini dia hampir sampai sih. Oke, dia hampir sampai ya. Ini kandidat untuk mendapatkan hadiah 1000 diamond ya, teman-teman. Kalau memang belum ada yang lebih tinggi dari ini ya. Dan ini juga ada contoh dari Disa Official ya. Ini juga hampir sampai tapi malah jatuh. Ini aku nonton videonya sampai ketawa-tawa. Dia jatuh. Emosi dong. Oke, okay. Dan ini ada beberapa kiriman video dari teman-teman kita ya. Yang ini dari KX Emil Bugs ya. Ya, bugnya itu decoy-nya itu bisa melayang-layang gitu loh. Nah, seperti itu. Maksudnya seperti itu. Terus ada juga kiriman dari Kabut Kecil 5 ya. Jadi dia teleport ya. Di ayunan terus dia bisa pindah ya. Cukup dengan menekan tombol apa itu? Aplikasi itu ya. Home atau apa sih namanya. Nah, dia langsung teleport gitu loh. Terus ada juga kiriman dari Ses Caki ya. Jadi dia ini pemenang untuk panjat pohon kelapa yang pertama kali dulu ya. Jadi masih banyak yang ngirim cara manjat ke atas pohon kayak gini, Bang. Ya udah ada yang pemenangnya. Jadi kalian kalau ngirim itu udah sia-sia, jadi nggak dapat hadiah ya. Yang dapat adalah Ses Caki ini ya, dan hadiahnya udah dikirim kemarin-kemarin sudah lama ya. Oke. Okay? Nah, Ses Caki bisa naik ke atas pohon nih pakai scope ya. Mantap. Terus ada juga kiriman bug dari siapa ya? Pokoknya lucu-lucu dari teman kita dari Malaysia juga. Nah, ini teman kita dari Malaysia namanya Aswan42 ya. Dia bugnya itu ya sama kayak yang teman-teman yang di depan itu ya, pakai motor, tapi dia mundurnya di sini. Kreatif ini anak ini ya. Bagus ini. Mantap nih. Ini teman kita dari Malaysia nih, Aswan42. Ini nggak aku kirim diamond karena nggak bisa di top up kalau akun beda region ya. Oke, dia bugnya yang ini adalah jalan miring ya. Mantap sih ini. Ini bug paling lucu yang udah yang pernah aku temuin nih. Oke. Sayembaranya, sayembaranya. Videonya sampai di sini dulu teman-teman ya. Jangan lupa kirim sayembara yang tadi ya, menaikkan mobil amfibi ke atas kincir. Oke, aku Mas Mazing, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.